kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus insya-Allah bersama di dalam sabab sabil ini untuk kita meneruskan lagi daripada perbincangan kita daripada beberapa kitab yang kita bacakan. Yang pertamanya adalah daripada tafsir. Alhamdulillah malam ini bersama dengan kita insya-Allah tetamu-tetamu yang akan bersama dengan kita, di antaranya adalah Al-Habib Salim ataupun Al-Syeikh Salim Ba'bad insya-Allah yang daripada Aden. Begitu juga tetamu-tetamu kita iaitu Al-Habib Fadim Al-Sagaf yang insya-Allah nantinya akan bersama dengan kita. Tapi bersama dengan kita di awal ini iaitu sahabat kita iaitu Fadil Ustaz Idris. Beliau belajar di Hudaidah. Di Hudaidah di bawah bimbingan dari Syekh Al-Murai. Tapi beliau juga biasa mengambil daripada habaib dan juga para masyayikh di Tarim atau Rumuz. Beliau sering datang ke daurah saifiyah, juga ziarah kepada para guru-guru di sana. Kita juga, saya tempat mengambil faedah juga daripada beliau di sana ketika daurah di Tarim atau Rumuz di Tarim Mustafa. Beliau juga di antara yang juga membantu di dalam daurah seperti menterjemahkan pengajian dan sebagainya. Sama kita pada malam ini alhamdulillah, insyaAllah beliau nanti akan terjemahkan insyaAllah. Kita minta bantuan beliau untuk terjemahkan dari perkataan daripada guru-guru kita insyaAllah nanti akan datang. Jadi semua kita kena faham, beliau adalah merupakan mudir daripada Darul Faqih di Murib. Darul Faqih di Murib. Jadi supaya kita kenal di antara sama lain, supaya kita juga boleh berjumpa, kita boleh ambil faedah. Kalau kita nak sesuatu, kita boleh rujuk. Di dalam majlis ni banyak yang kita boleh untuk kita kenal. Guru kita juga ni daripada Jordan je, sekarang dia cikgu di sekolah Tawadhu, Masya Allah. Ustaz Idris juga Tawadhu, sentiasa duduk di belakang ini. Sahabat kita juga belajar di Jordan, Masya Allah. Ilmunya, tapi Tawadhu dan yang hadir di majlis ini, Insya Allah dengan berkat mereka yang hadir ini, kita akan juga dapat faedah. Nah, kita akan teruskan sedikit daripada tafsir sebelum nanti kalau ada tamu kita akan teruskan dengan mereka. Daripada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah kita sebutkan adalah menyebut mengenai daripada Yaumul Qiyamah. Syekh Al-Ba'bad yang datang daripada Aden, daripada Yaman. Alhamdulillah. Begitu juga dengan tetamu-tetamu yang datang bersama dengan beliau. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada mereka. Mereka datang dengan membawa kemuliaan dan rahmat. Mudah-mudahan nanti insyaAllah kita akan dengarkan faedah sedikit. InsyaAllah kita nak ingatkan daripada apa yang kita telah bacakan pada minggu yang telah lalu, iaitu mengenai tafsir surah Al-Haqqah, yang mana kita dah sebutkan mengenai bagaimana Allah SWT menyebut orang-orang yang mendapatkan catatan daripada sebelah kanannya. Tangan kanan yang telah diberikan, yang menerima daripada kitab catatan itu, mereka berbangga. Sehingga disebutkan di kalangan para ba'adun mufassirin, apabila mereka menerima daripada tangan kanan itu, bukan bermakna seluruh, bukan semestinya seluruh daripada amalannya itu baik. Tidak. Tidak semestinya seluruh ataupun seluruh kehidupannya itu dia berbuat kebaikan semata-mata. Tak ada salah, tak ada silap, tak ada dosa. Tidak. Tapi mereka ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dia mendapatkan catatan daripada tangan kanannya. Sehingga apabila mereka berbangga, mereka mengatakan, tengok ini kitab, cuba kamu lihat. Kenapa? Sebab ada di kalangan mereka yang memang ada buat kesilapan, tetapi memohon keampunan, maka Allah ampunkan mereka. Dalam catatan itu ada, tetapi diampunkan. Bahkan ditutup oleh Allah SWT. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah apabila telah ditukar daripada yang tak baik tadi kepada hasanah Allah, sehingga mereka rasa teruja dengan keadaan seperti itu, kurniaan daripada Allah SWT. Ini adalah orang yang diberikan oleh Allah SWT daripada catatan tangan, daripada tangan kanan. Yang kita telah pun ceritakan balasan daripada apa ganjaran yang mereka dapatkan, iaitu orang-orang yang dapatkan kurniaan syurga Allah SWT yang cukup indah. Cuma selepas ini kita akan pergi kepada bagaimana pula diceritakan tentang orang-orang yang disebutkan mendapatkan daripada tangan kirinya Allah
sallallahu alaihi wasallam terdapat lindung daripada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan buku catatannya itu daripada tangan kiri. Sehingga kan mereka ini adalah orang-orang yang sengsara, orang-orang yang merugi kerana mendapatkan catatan daripada tangan kiri mereka. Sehingga mereka akan mengatakan ketika itu, alangkah baiknya kalau sekiranya tidak diberikan ditanggungkan dengan untuk menerimanya. Jadi inilah di antara yang disebutkan bagaimana keadaan, perbezaan keadaan yang akan berlaku di antara orang-orang yang mendapatkan catatan daripada tangan kanannya dan juga orang yang mendapatkan catatan daripada tangan kirinya. Maknanya seluruh amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Allah. Dan orang yang mendapatkan catatan daripada tangan kirinya ataupun daripada kirinya, maka akan dikatakan, mereka akan mengatakan, alangkah baiknya kalau pada hari ini aku tidak diberikan kitab amalanku. Tak nak dia kalau boleh. Itu satu. Ini ucapan orang-orang yang apabila menerima catatan daripada tangan kiri. Kemudian mereka akan mengatakan walam adrima isabiyah. Mereka akan katakan, dan aku tak mengetahui bagaimana hitungan amalanku, tak tahu. Bahkan ada daripada kalangan mereka yang mengatakan, maknanya kalau boleh aku tak nak tahu apa yang ada dalam catatan tu, sebab dia dah tahu dah. Bila dia tahu, dia dah tahu kat dunia lagi apa yang dia dah buat. Dan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah, alangkah baiknya kalau sekiranya aku tak tahu bagaimanakah hitungan yang telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga ucapan yang ketiganya, dia mengatakan ya laitaha kanatil qadhiyah. Mereka mengatakan alangkah baiknya kalaulah mati dulu, aku mati dulu ni itu adalah menjadi perkara yang telah pun selesai, telah menjadi ianya perkara yang menyelesaikan aku dari semua ini. Sehingga di kalangan Husri mengatakan mengatakan dan dimaksudkan kalau boleh itu mati ini adalah pengakhiran dari segala-galanya. Tak ada dibangkitkan, tak ada yang disebutkan nantinya di mahsyar, tak ada yang dimaksudkan dengan mizan. Kalau boleh mati cukup. Sehingga kan disebutkan di kebahagiaan Muhammad mengatakan di seolah-olah mereka ni lupa ketika mana mereka dapat catatan daripada tangan kirinya, alangkah baiknya kalau mati itu adalah pemutus segala-galanya. Tapi ketika hidupnya, yang paling mereka benci, yang mereka tak nak, yang mereka takut adalah mati. Nampak tak? Kat sini masa mereka hidup, mereka tak nak mati. Oh, tak nak mati, mati paling benci sekali. Tapi dalam ketika diterima daripada tangan kirinya, alangkah baiknya kalau mati, mati itulah cukup, habis cukup. Jadi maknanya sifatnya orang-orang yang mendapatkan ataupun orang-orang menyalak syukiyah, orang-orang yang mana mereka ini adalah orang-orang yang merugi, adalah orang-orang yang kat dunia ini membenci kepada mati. Bencinya maksudnya kerana mereka tahu mereka tak sedia untuk menghadapi kepada hisab, mereka tak sedia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika mereka dah mati, mereka harap mati itulah segala-galanya, habis dah, tak ada lagi yang disebutkan kehidupan. Yang mudah-mudahan kita tak termasuk golongan orang yang mengucapkan dengan kalimat ini. Beberapa kalimat ataupun beberapa ayat yang sentiasa digambarkan oleh Allah bagi orang-orang yang ketika mana di akhirat mereka itu dalam keadaan mendapatkan murka Allah, mereka akan keluarkan ucapan-ucapan yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di antaranya, ya Allah, kalau boleh, kalau aku boleh, aku kembalikan aku ke dunia balik. Na'mal salihah, untuk kami buat amal baik. Ini Allah dah bagi tahu dah. Seperti mana ucapan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baik kalau aku jadi tanah. Ini ucapan-ucapan orang-orang yang mana apabila mereka mereka ketika itu menyedari apa yang mereka dustai ketika di dunia ini adalah benar. Dan Allah dah tahu dah, dah gambarkan kepada kita ucapan yang bakal mereka ucapkan nanti di hari kiamat. Jadi sebab itu ucapan-ucapan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran yang bakal akan disebut oleh orang-orang yang akan mendapatkan murka ataupun orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan di hari kiamat nanti adalah gambaran orang itu ataupun gambaran yang untuk kita fahami kedudukan kita di dunia ini.
supaya kita tak menjadi orang-orang yang mengeluarkan perkataan itu nantinya ketika mana setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya kita faham. Ya, jadi tiga keadaan ini yang disebutkan, yaitu ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia ya laitaha kanatil qadhiya. Yang ini adalah kalimat-kalimat orang yang mendapatkan balasan dan mendapatkan kitab catatan yang di sebelah kiri. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mendapatkan janji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anni maliyah. Masa itu mereka akan katalah, barulah mereka sedang tak ada sebenarnya yang mampu untuk melindungi aku, baik itu adalah daripada kekayaanku mahupun daripada harta ku. Kat dunia ini kadang-kadang harta lah yang kata dianya yang dapat untuk nak menjamin. Kekayaannya lah yang menentukan kedudukan. Kadang-kadang orang berfikir begitu. Nah, ketika di sana dah ma'agna anni ma'liyah, tak ada lagi yang dapat untuk nak menyelamatkan aku, baik itu daripada hartaku, halaka anni sultaniyah. Bahkan yang akan memusnahkan aku juga, termasuklah juga daripadanya adalah kerana al-jamah, iaitu kedudukan, iaitu pangkat. Itu akan memberikan kesengsaraan pula. Dan yang akan dengan sebab kekuasaan itu pula tak akan membela kepada aku ketika itu. Bahkan dia akan hilang begitu saja. Walaupun kat dulu-dulu aku boleh jadikan dianya sebagai aku punya kedudukan aku tu sebagai apa? Hujah. Kenapa buat begini? Sebab aku ni fulan bin fulan, aku adalah angkat ini. Dia menjadi hujah kepada dia. Di sanalah halaka'ani sultannya. Tak ada. Bahkan disebutkan dalam bahasa mufassirin mengatakan harta dan kedudukan inilah sebenarnya penyebab yang paling besar seseorang itu akan mendapatkan catatan daripada sebelah kiri. Maknanya dugaan yang paling besar adalah harta dan juga kedudukan. Imam Muhaddad mengatakan yang paling berat adalah ajar. Sebab keinginan hawa nafsu ini dia mula dengan kedudukan dan juga harta. Disebutkan oleh Imam Muhaddad. Sebab kedudukan itu lebih berat, sebab kedudukan inilah yang menyebabkan seseorang itu boleh menyalahgunakan dan akhirnya boleh mengumpulkan sama ada harta ataupun kepentingan duniawinya. Itu dugaan yang paling berat sekali. Kedudukan disebutkan. Sebab itu kedudukan ini adalah merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siapa saja kita. Begitu juga dengan harta merupakan ujian kepada kita. Jadi ini adalah merupakan daripada apa yang akan diucapkan. InsyaAllah nanti kita akan sambung daripada bacaannya yang lain, daripada apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan daripada catatan daripada sebelah kirinya. Ini kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang diberikan catatan di sebelah kiri. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ashabul yamin, itu orang-orang yang daripada diberikan catatan dari sebelah kanannya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran dan keampunan, ditukarkan keburukan kita kepada kebaikan insya-Allah, sehingga kita orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin. Allahumma amin.